Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di channel ini dengan sedikit pembahasan unboxing Mos Rexu Sierra RX108. Oke, ya di sini mosnya seperti ini. Ini ada Pick up gaming sensor, ultra power 6D MOS. Nah, inilah, yes. Saya enggak paham. Cuma memberikan info untuk teman-teman yang ingin beli. Semoga menolong dan membantu. Ya, di sini mendapatkan fitur plug and play design, driver free assessment, perfect weight, stable performance, ergonomic design, on the fly sensitivity. Dan ini tampak belakangnya, ini ada gambarnya. Okay. Ini precision sensor. Dia sudah baterainya 400 mAh. Okay. Dan ini speknya di sini. Bisa dilihat mouse nirkaba, ini wireless ya, kartu garansi, ini bahasa Inggrisnya, dan di sini di kiri ini bahasa Indonesianya. Ini 6 tombol dengan 30 IPS, apa IPS ini nggak tahu. Oke, dan ini tampak samping bahasa Indonesia. Tingkatan dua tambah driver, jadi pengguna dapat langsung menggunakan mouse dengan menghubungkan USB port. Tingkatan DPI dapat langsung diaplikasikan tanpa membutuhkan driver secara sesuai kebutuhan. Oke, dan berat yang sempurna, performa yang stabil, desain yang ergonomis, sensitivitas tanpa hambatan. Ya, ini oke. Jadi kita langsung saja. Oh ya, mas, ini saya beli kemarin seharga 149 diskon juga, dan ini belum ada makro softwarenya, tetapi mouse ini wireless tapi masih menggunakan kabel micro, dan ini enggak pakai baterai output ya, jadi kita pakai charge kabel di charger di charge ya. Ya, langsung saja kita buka barangnya. Oke, jadi langsung saja kita buka. Kita buka di sini, ternyata bisa. Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah, ini kita lihat ini dalamnya seperti ini. Ini fiturnya bisa dilihat, kabel dan air kabel, scroll metal mewah. Wah, ini scroll metalnya di yang silver ini, dan kontrol penuh dengan 6 tombol, iluminasi RGB. Nah, ini sudah RGB ya, wifi wireless. Nah, response yang saat ini, jadi kita langsung saja ambil barangnya. Oke, jadi kita sudah buka yang ini, kita dapat apa saja di dalamnya. Kita ambil ini dulu. Oke, jadi kita dapat ini buku kartu garansi, dan oh, ini apa nih, just play it. Oke, cuma kertas biasa, dan ini dia unitnya. Oke, kita buka ini maksudnya dengan ini senyap sekali ya suaranya, nih nggak ada, hampir nggak ada suaranya. Jadi buat kalian yang suka yang ini nggak berisik ya, jadi bisa tempel, tapi yang di sini berisik. Nah, ini juga, tapi scrollnya juga berisik. Nah, jadi langsung ini tampak. Oke guys, ini oke, kita lumayan asik ini masnya, buat kerja sahabat. Enggak ada bunyi cerak-cerak. Oke, kita coba nyalain ya.
Oke, kita sambung ini ke PC, ke laptop ini. Oke, sudah connect pulling betul tadi. Nah, kita nyalain dulu. Di sini ada tombol on off-nya. Ini masih cycle ya. Oke, sudah nyala dan ini dia lampunya cuma seperti ini. Makanya enggak ada makro servernya ya. Cuma di sini RGB, tapi asik loh. Ini satu kali. Ini oke, sangat minim sekali delay buat main game, asik banget. Apalagi buat ngedit-ngedit, buat kalian yang suka ngedit, kerjanya ngedit-ngedit, cocok banget ini. Oke. Ini cukup ya. Oh iya teman-teman, kita kelupaan. Chargernya ternyata di sini. Ini bukan unboxing tapi review. Ah, ini dapat kabel C. Dapat C ini. Ini. Oke. Sekian, semoga membantu ya. Saya lupa ini ternyata kabelnya di luar. Terima kasih.